menyaksikan banyak supir dan kenek bus di kawasan terminal bus mini kota Rembang tak mematuhi protokol kesehatan, Cawabup Rembang nomor urut 01, Bayu Andrianto, batal melakukan perjalanan dinas. Menyaksikan hal itu, Bayu menghampiri mereka dan mengkampanyekan disiplin protokol kesehatan. Melihat kedatangan Bayu, para supir dan kenek bus pun terus menyerukan yel-yel kemenangan Harno Bayu untuk Pilkada Rembang 2020. Momen tersebut dimanfaatkan Bayu untuk menyerap aspirasi dari para supir bus dan angkot di Rembang. Menurutnya, cukup banyak para sopir bus maupun angkot di Rembang yang mengungkapkan keluh kesahnya. Di masa kampanye Pilkada Rembang 2020, pasangan calon nomor urut 01 Harno Bayu lebih menekankan penerapan protokol kesehatan, terlebih masa kampanye dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan.